Innaka antal alimul hakim. Bismillahimashaa'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung ayat 24 suratul mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Shadaqallahul 'azim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, dialah Allah yang mengembangbiakkan kamu di muka bumi, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. 2 bulan yang telah lalu kita telah membahaskan ayat 23, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 nikmat besar yang wajib kita syukuri, iaitulah pendengaran, penglihatan dan hati. Yang wajib kita halakan kepada perkara-perkara untuk mencari redha Allah. Saya dah bahas 2 bulan yang telah lalu bagaimana pentingnya perkara ini, dan saya dah sebut supaya menggunakannya dengan bentuk yang lebih dalam lagi di sudut maknawinya. Maksudnya kalau melihat sama dengan mata hati. Kalau mendengar, jangan dengar sahaja. Tidak habis kepada getaran gegendang telinga sahaja, tetapi apa yang didengar, itulah yang mesti dihadamkan. Kerana kalau boleh saya sentuh sikit sebelum saya bahas ayat 24, teringat saya satu ayat dalam bab mendengar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat nombor 16 surah 47 juzuk 26 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan muslimat tengok ayat nombor 16. Saya teringat ayat bab dengar ni. Dengar tapi tak betul.
Apa kata Allah? Wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladhina utul 'ilm qalu lilladhina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladhina tabaa Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwaahum. Oh, jaga tuan-tuan. Ayat 16 tu cerita siapa mendengar tu? Puak-puak munafik. Depa dengar apa tu? Geng-geng munafikin, Dolah bin Ubay and the gang, mereka hadir kuliah Rasulullah. Tu tengok ayat. Kuliah subuh Nabi mereka hadir. Kuliah maghrib Nabi mereka hadir. Yastami'u ilaik, mereka mendengar daripadamu wahai Muhammad. Habis-habis mereka dengar kuliah apa jadi? Allah beritahu. Hatta sehinggalah idza kharaju min 'indik, bila selesai majlis ilmu, kharaju, ramai jamak, keluarlah mereka, nak baliklah. Dah habis sembahyang isyak, nak baliklah, kutip selipar, kutip kasut, nak balik rokok sebatang dua. Keluar-keluar tu apa Allah cerita? Qalu lilladhina utul 'ilm, lalu berkatalah mereka, sambil-sambil dia kutip selipar kasut nak balik dah, nak balik rumah, sambil-sambil tu mereka berkata, lilladhina utul 'ilm, kepada mereka yang dikurniakan ilmu. Siapa tu? Para sahabat. Dalam tafsir sebut para sahabat. Yang kutip kasut tu siapa? Yang nak balik tu siapa? Munafiqin. Keluar-keluar aja. Qalu lilladhina utul ilma madza qala anifa. Mereka pun berkata kepada golongan yang diberi ilmu di kalangan para sahabat, madza qala anifa. Bahasa mudah kita, Muhammad duduk cakap apa? Itu dia tuan-tuan. Muhammad duduk sembang apa? Sikit-sikit haram, sikit-sikit tak boleh. Munafiqin. Keluar majlis ilmu, komplain Tok Guru. Keluar majlis ilmu, tak puas hati orang sebut halal haram hukum hakam. Kamu munafik. Jaga. Ngaji baguslah. Mai dengar dia tak faham. Allah beritahu ayat 16 surah Muhammad. Komplain Nabi, madza qala anifa? Apa Muhammad cakap? Sikit-sikit tu haram, ni haram. Relaxlah. Oh, marah ke Nabi? Apa Allah kata? Ulaika alladhina tabaa Allahu 'ala qulubihim. Puak-puak itulah aku dah kunci mati hati mereka. Mai masjid saja, mai dengar kuliah saja, tetapi Allah kata kami kunci hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka ikut hawa nafsu mereka. Komplain Islam ni semua tak kena. Dia seorang ni betul.
Semayang dah hitam. Dolah bin Ubay itu apa dia tak buat? Semayang belakang Nabi, tuan-tuan. Kita Nabi tak pernah tengok. Dolah bin Ubay semayang belakang Nabi. Tapi Allah cerita perangai dia dan puak-puak munafikin Madinah. Ayat 16 surah Muhammad. Mereka mendengar kuliah Nabi. Mereka hadir majlis Nabi. Habis majlis, mereka hentam Nabi. Yang ada perangai lagu. Tak ada seorang tok guru ustaz pun nak ajak tuan-tuan jadi jahat. Tak ada. Semua nak bagi jadi baik. Cuma cara bagi pil itulah. Ada pil pahit. Ada pil yang telan elok aja. Ada yang dia tak boleh pil lah. Dia kena bubuh dengan hammer baru dia elok. Ni benda-benda dia. Bukan nak bagi kita rosak. Dah bernanah kaki. Doktor nak bagi Panadol lagi. Nak bagi buat kunci manis biasa. Dia kerat. Kerat buat apa? Nak selamat batang tu, nak selamat batang tubuh awak. Maksudlah kerat jari, kerat kaki. Dua hari lepas baca paper. Kawan tu kerat tangan. Cancer. Allah, sebab dah nak merebak dah ke paru-paru dia. Doktor terpaksa kerat tangan. Umur muda 30. Ada dalam berita harian. Sedih kita tengok. Nangis dia. Tapi dia redha, dia kata. Dengan ketentuan Allah. Cancer. Paksa doktor potong. Belah tangan kanan. Kita tengok pun hibur. Allahu akbar. Ujian hidup. Nak sebut sampai tahap tu lah. Takak beresin-beresin. Gatal-gatal hidung. Makanlah Zytec. Makanlah Simtec. Apa yang susahnya? Beli kat farmasi. Ini cara kaedah. Namun, jangan kita rasa Quran tak betul, hadis Nabi yang dibaca tak betul. Jawab dia ayat 16 surah Muhammad. Mereka adalah golongan munafiqin. Datang kuliah Nabi dengan kata tak datang. Tu dia. Wal'ayazabillah. Jaga elok-elok. Saya teringat yang tu bila sebut bab pendengar. Dan termasuklah hati. Baik. Sambung ayat 24. Allah kata begini. Qul, katakan wahai Muhammad. Huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ayat ni kita pecah pada dua bahagian. Pertama, kehidupan manusia di atas muka bumi dan kemudian bumi itu sendiri, yang ada dua tiga poin yang saya nak sebut. Pertama sekali, Allah Ta'ala kata dialah Allah. Zara'akum, zara', zara' makna apa? Kembanglah, kita kata mengembang biakkan. Zara', kembang biak. Zara'akum fil ard, dialah Allah yang mengembang biakkan kamu di sebuah planet yang Allah cipta, nama dia bumi. Sesuai. Planet nama bumi, sesuai. Allah tak letak manusia hidup di marikh. Allah tak letak makhluk dia nama manusia pi hidup di Jupiter. Tak ada. Allah letak di sebuah planet dia nama bumi, sesuai. Tu yang saya pernah sebut. Kegilaan pihak NASA. Tuan-tuan baca website NASA. NASA sekarang dalam projek untuk membina stesen minyak di bulan. Minta kedarah apalah puak-puak kapir. Bina stesen minyak di bulan. Sila baca website NASA, saya baca. Bina sebuah stesen minyak di bulan
dan siap dengan RNR, rewat, rawat dan rehat, rehat dan rawat, rokok dan rawat pun boleh. Tuan-tuan, nak bina petrol pump di bulan, siap dengan RNR, dan nama RNR tu The Gateway. Siap nama bagi tak? Projek 2023. Apa kata mereka? Nanti senang. Space Shuttle bila launch ke angkasa, senang mereka nak isi minyak. Tuan-tuan, Space Shuttle ni launch hari-hari ya. India, Pakistan, Russia, China, apa sajalah negara yang mempunyai kapal angkasa, Amerika. Hari-hari launch ke? Yang nak bina petrol pump, dia kena pasang petrol pump di darat, baru harga minyak turun. Turun lagi. Saya turun dah dalam tangki, turun. Tuan-tuan, dia kena pasang di bumi, bukan pasang teh bulan tu. Ni kerja NASA ini pening. Siap RNR, The Gateway. Tuan baca website NASA, rajin-rajin lah tengok. Malam ni kena tengok bola, tu cerita dia lastnya. Dan kena sokong Perancis. Pasal apa? 4-5 player Perancis orang Islam. Nak sokong? Empa nak sokong Argentina awak apa? Cakap pun tak faham. Ada tre. Bre-bre apa aku pun tak faham. Perancis pun aku tak faham. Tapi ada orang Islam dalam, kena sokong. Bagi Argentina kalah, Maghribi dah habis lah. Kita punya sokong Maghribi. Sampai ada anak murid jumpa saya, saya sokong hari-hari ustaz. Hai, kata ambil betul. Dia kata ya, usalli fadha Maghribi. Loya buru. Anak murid loya buru. Dia nak gurau dengan kita. Usalli fadha Maghribi. Hari-hari sokong. Hai, yang tu dia bergurau aja. Ha, Maghribi habislah. Tinggal Perancis ada 4-5 orang. Walaupun Perancis tu negara penjajah, bekas Maghribi tu bekas anak jajahan dia lah. Tapi ada orang Islam dalam tu, kita sokong lah. Tuan-tuan, Muslimin dan Muslimah, bukan hari-hari launch, tapi kegilaan mereka. Itu yang Qaradawi pernah sebut, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di dalam kitabnya Al-Iman Wal-Haya. Orang Barat ni, kata Al-Qaradawi, silap hari bulan, mereka akan kata manusia boleh cipta manusia. Ha, mampu ya, kata Qaradawi. Itu dalam kitab dia, Al-Iman Wal-Haya. Sampai tahap tu mereka akan gila, tak percaya Tuhan. Penghabis mereka akan kata, kita boleh cipta manusia. Robot dah boleh cipta dah, orang kita boleh buat. Mampu ya. Apa nak buat NR atas tu? Siapa nak pinter darah teh tarik atas tu? Gila betul lah Barat. Sampai tak ada fikir dah. Petrol pump di bumi, minyak turun. Yang tu baru betul. Ni duk atas tu siapa nak pi? Tuan-tuan, Muslimin dan Muslimat sekalian, nak sebut bagaimana Allah cipta planet, nama dia bumi, dia lungguk kita, dia kembang biakkan kita. Baik. Ayat yang boleh saya ambil petik untuk sokongan ayat ini, iaitu dalam bab kita memahami Allah mengembang biakkan manusia. Kejap lagi kita akan lihat bumi, dan kita akan lihat interaksi sesama manusia, muamalah, dan last kita akan tengok kembali kepada Allah. Baik, ayat pertama nak rujuk.
ayat nombor 1. Ha, senang. Mula-mula sekali. Surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Sadaqallahul Azim. Tu paling jelas, clear Allah sebut. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا, yang telah menciptakan kamu, min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Nafsin wahidah, jiwa yang satu, maksud dia Nabi Adam alaihi salam. Allah suruh kita ingat asal kejadian kita. Allah suruh kita kenang Abul Bashar, bapa segala manusia, Adam alaihi salam. Allah sebut. Start daripada situ, kamu kena ingat, aku buat kamu min nafsin wahidah. Bila aku buat tu Adam, tu Adam duduk dalam syurga, nikmat syurga subhanallah tak terbayang, tapi duduk seorang, takkan rasa, tak rasa sunyi, duduk seorang laki. Saya kuliah di Langkawi minggu lepas, kuliah bulanan di Langkawi di Masjid Kuala Teriang. Seorang anak murid saya nikah lain, bini dia mati. Ah, bini dia meninggal. Bini dia meninggal, lepas tu dia nikah lain. Saya ingat umur dia dalam 60 lebih, dekat 70. Nikah. Saya tengok video dia pantak akad nikah. Orang lama akad nikah. Steady lah. Ya? Aku terima nikahnya dengan bayaran mas kahwin sebanyak itu. Kebah. Betul. Dia gelap. Biasa lah orang lama. Hari tu saya pi masjid tu, tengok dia tak ada. Aku kata sudah, dia tak ada. Saya tanya anak murid, ni abang, tak payah buat nama lah, ni Pak Haji ni mana? Dia kata tak apa, sihat sah. Saya kata pi. Baru lepas nikah tak apa sihat. Ah, sudah. Tuan-tuan, nak cerita sunyi. Sunyi. Kita lelaki ni lain, perempuan dia lain, tuan-tuan. Perempuan lain. Saya bawa jemaah haji saya dulu, 4-5 orang. Perempuan-perempuan umur 35, umur 40, muda terang-tantang. Laki mati awal. Ada yang engineer, ada yang pensyarah universiti. Ikut saya pergi haji, fikir swasta. Umur 35. Saya tanya, you apa saya macam nak kahwin ni? Biasa ustaz, duduk seorang lagi lagi happy, dia kata. Dia dia lain. Dia tanya jantan, bila nak kahwin? Lambat siang. Lambat siang. Tanya kita ada calon lah. Ustaz ada calon lah. Tanya kita. Tu kita laki lain. Ada seorang tu engineer, mengaji US. Pittsburgh University, Pennsylvania. Saya tanya lah. Laki dia heart attack. Jawab, tak mau kahwin. Malah ustaz, biasalah anak-anak apa semua. Dia lain, perempuan.
Kita lambat siang. Sebab jiwa tu Allah Ta'ala buat macam tu. Lelaki ni memang dia cepat sunyi. Dia nak main panik. Dia nak main panik bila? Bini dia masuk hospital. Tunggu dia panik. Washing machine pun tak tahu nak on. Yang kata jantan tu. Washing machine pun nak tengok. Dia duduk jampi washing machine. Butang-butang mana tu tau. Tu kita. Yang kata jantan kita. Merokok kuat. Nak tengok. Selalu bini buat. Bini admitted hospital. Pergi jawab dia. Dia hentam butang berletup habis. Terangkat baju-baju. Dah wash tak pergi. Nak dry pula tang mana butang. Ha, yang kata jantan. Sebab itu tuan-tuan. Islam dia ajar kita begitu. Nabi Adam sunyi. Duduk dalam syurga seorang-seorang. Maka ayat sebut. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan kami ciptakan daripada dia. Zaujaha. Pasangan dia. Ha, ada pasangan isteri dia. Hawa. Syurga nikmat. Hai tuan-tuan outstation. Seminggu meeting mesyuarat. Hotel 5 star. Duduk seorang-seorang. Mana orang? Hotel 5 star. Duduk seorang-seorang. Melanguk dalam bilik. Katil punya luar. Bilik suite lah kata contoh. Dengan dapur semua siap. Piduk seorang. Tuan. Bapak boring jawab dia. Sungguh. Kita biasa kena. Kita tahu. Meeting seminggu, meeting dua minggu. Penil. Dua orang seorang. Tak tahu nak buat apa. Melangur. Pengambil picu kirut. Itu tempat ambil jalan pun. Aduh, tuan-tuan. Itulah kita lelaki. Maka Allah kata, wa khalaqa minha zaujaha. Kami cipta daripadanya pasangan zaujah. Azwaj. Jamak. Pasangan-pasangan. Azwaj. Zaujah. Pasangan, isteri. Isteri kita zaujah lah. Pasangan. Baik. Betul Allah kata. Wabatha fiha minhuma rijalan kathiran wanisa'a. Itu dia ayat. Ini yang kita nak kait. Daripada lelaki perempuan itu. Wabatha minhuma. Huma dua lah, Adam dan Hawa. Daripada Adam dan Hawa itulah kami kembang biakkan manusia. Rijalan daripada lelaki, wanisa'a dan perempuan. Ini dia kita. Allahu Akbar. Allah mengembang biakkan kita daripada Adam dan Hawa. Soal bangsa keturunan itu nombor dua. Sebab itu Nabi kata, kullukum min Adam wa Adama min turab. Kamu semua daripada Adam. Adam itu dari tanah. Semua kita, whether you are Chinese, Indians, apa citizen pun, you adalah anak Adam. Yang berasal dari Adam alaihi salam dan Hawa. Adamlah puncanya. Abal Bashar, bapa segala manusia. Maka sebab itu kita kena faham. Di sudut muamalah, interaksi yang kejap lagi saya nak sebut sikit. Walaupun tidak deep inside, tetapi sekadar menyebut adanya tanggungjawab bila kita bergaul di atas muka bumi Allah dengan jenis manusia yang cukup ramai. Baik. Bila Allah kata, zara'akum, kami yang kembang biakkan kamu. Lalu Allah sebut fil ard. Al-ard makna bumi. Saya dah sebut tadi. Bumi Allah Ta'ala cipta sesuai untuk makhluk. Bumi makhluk nama dia manusia dan tompang samalah binatang-binatang. Sesuai. Baik.
Bila kita sebut bumi, fil'ar, ada dua benda yang saya nak tarik perhatian muslimin dan muslimat berkait dengan kesan bila ada bumi. Pertama sekali, pertukaran siang dan malam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan hanya melihat siang dan malam itu hanya dengan pergerakan matahari sahaja. Tetapi kita mesti faham dia terbabit sama pergerakan pusingan makhluk Allah nama dia bumi. Bumi berputar tak? Ya. Berputar di atas paksinya. Lengkap satu pusingan putarannya 23.9 jam. Approximate value, kira hampir kita katalah 24 jam. Satu pusingan 24 jam menghasilkan siang dan malam. Mana-mana bahagian bumi yang menghadap matahari, siang. Mana-mana bahagian bumi yang membelakangkan matahari, malam. Macam malam. Satu. Dua. Bila kata siang dan malam, kesan daripada putaran bumi, maka siang dan malam hasil putaran bumi, Allah mengajak kita untuk memiliki dua sifat. Ayat mana? 62 Al-Furqan juzuk 19. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah menuntut kita supaya menanam dua sifat hasil daripada berlakunya siang dan malam biiznillah dengan putaran bumi. Ayat 62 Al-Furqan surah 25 juzuk 19, Allah berfirman, dan dialah Allah ja'alal laila wan nahara khilfah, yang telah menjadikan malam dan siang itu khilfah. Ma makna khilfah? Silih berganti. Malam, siang, malam, siang, silih berganti. Lalu Allah kata, apa tujuan aku buat? Liman arada an yadhakkara, iaitulah bagi sesiapa. Liman, man isim naqirah, sesiapa. Arad, arad iradah, berkehendak. Arad, irad, iradah, berkehendak. Bagi sesiapa yang mahu. Liman arada ayyadzakara, bagi sesiapa yang mahu, dia boleh yadzakara, ingat kepada aku. Dia tengok malam, dia nampak Allah. Dia tengok siang, dia nampak Allah. Allah, tuan-tuan, dalil bumi berputar mudah. La 8.25 lah kita kata, Makkah baru 3.25. Makkah tak maghrib ni. Itu tanda bumi berputar. Sana masih siang, sini dah malam. Itu tanda bumi berputar. Simple. Tanda bumi berputar. Paling simple lagi. Berbeza waktu solat. Alusta dengan Pulau Pinang, kita awal seminit. Pulau Pinang akan lewat seminit.
Kita katalah 7:09 Maghrib, Pulau Pinang 7:10. Kenapa? Different 1 minute. Because bumi berputar. Simple jawapan. Bumi berputar. Kenapa dipanggil negara itu Maghribi? Atau Morocco? Bukan merokok. Nak sebut merokok. Ada negara ustaz merokok. Morocco. Ha, kenapa dia dipanggil Maghribi? Tengok peta Afrika. Dia paling kiri sekali tepi laut. Bumi berputar kan? Dia dulu dapat Maghrib. Maka dia dipanggil Maghribi. Dia dulu tenggelam matahari. Dia dapat dulu. Simple geografi. Berapa SPM geografi? Simple. Maghribi. Berbeza waktu solat. Pening semenit lewat. Kita dulu. Sebab bumi berputar. Simple. Tuan-tuan Muslimat. Allah kata, balik ayat 62 Al-Furqan, bila aku buat malam dan siang, aku nak kamu pertama arada an yadhakkar, aku nak kamu ada zakara, makna kamu ingat aku, kamu nampak aku yang maha gagah. Hai tuan-tuan, mana boleh benda otomatik? Mana ada otomatik? Kereta kita kan minyak habis, dia keluar gambar tangki kecil. Oh, kita kata otomatik. Mana ada otomatik? Dia mesti ada sensor dia. Pelampung dalam tank tu dah turun, tu turun dah minyak. Turun kan, pelampung tu turun, turun, dia ada sensor dia hantar. Dia kata, oi, tinggal 50 kilometer ni. Dia hantar keluar dekat dashboard kita, gambar tangki tu hampirlah isi. Buat ketegak lagi kan, tinggal 20 km duk ketegak lagi, dia blinking. Dia kata, "Oi, anak mampu ya?" Dia tanya kita. Dia blinking tangki tu. Buat ketegak lagi, mampu. Tegak jalan. Ha. Mana ada automatic? Kata saya, mana ada automatic, kena tolak D. P, R, D. Kena P kat D baru dia berjalan. Mana ada? Oh, dia jalan terus. Mana ada? Ada. Mana ada automatik? Oh, mana ada tuan-tuan. Siang malam berlaku sendiri. Ceh, mana ada? Allah yang menjadikan malam dan siang. Maka Allah kata, ya zakar, aku nak kamu ingat aku. Au arada syukura, ayat 62 tadi Al-Furqan, atau bila aku buat siang dan malam, aku nak kamu syukura, kamu bersyukur dengan aku, kamu ucap terima kasih pada aku. Malam kamu boleh berehat, siang kamu pi pejabat, kamu pergi ke laut, kamu cari rezeki, kamu pi kutip buah durian, kamu tengok kebun kamu. Malam kamu rehat, aku buat untuk kamu bersyukur. Di celah-celah malam yang kamu boleh berehat, aku bagi kamu syok lagi. Aku hias langit. Ada bulan kamu boleh tengok cantik, mengambang elok dia penuh. Ada bintang, Allah cantiknya aku buat supaya kamu bersyukur, seronok dengan aku. Tengok Allah. Dia buat tak ada satu yang sia-sia. Itu bumi nombor dua. Nombor tiga bab bumi. Hadis marfu' Ibnu Abbas daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Antaranya Nabi sebut, saya tak mau sebutlah lima-lima tu. Saya nak sebut satu ya. Nabi kata, Allah bagi dekat aku benda yang nabi-nabi sebelum aku tak dapat. Dia ada lima. Saya tak membahas tu. Lima tu panjang. Satu aja. Yang Nabi kata, aku dapat, Nabi sebelum aku tak dapat. Iaitu kata Nabi, Allah menjadikan bagiku
dan umatku bumi menjadi masjid. Apa dia? Semayang tak mana? Saya bersih sudah. Nak semayang bawah pokok tu ke? Saja nak semayang, nak rasa ustaz bawah pokok, mentang sejadah. Nak bersih, tak ada najis apa? Semayang. Bumi Allah buat jadi masjid. Umat zaman dulu kata Nabi tak boleh. Dia kena pergi biara kalau nak ibadah. Dia kena pergi gereja kalau nak ibadah. Kita masjid, madrasah, musolla, tanah, asal bersih. Solatlah bumi jadi masjid untuk aku dan umat. Allah Allah. Cuma kita di Malaysia, saya pernah sebut, kita di Malaysia payah nak tengok benda ni. Tapi di negara Arab, benda obvious, benda biasa di negara Arab. Pak Arab semayang tepi jalan, Pak Arab semayang tepi tayabas, ini benda biasa. Tengah padang pasir, tepi jalan, bawah pokok, ini benda biasa. Kita jaranglah tengok, sebab masjid kita alhamdulillah apa semua elok, begitu. Tapi nak sebut, bumi itu bersih, jadi masjid, Nabi kata. Boleh semayang, tak ada hal. Celah gunung, celah batu, tak ada apa, bersih jalan. Subhanallah. Termasuk kata Nabi, Allah jadikan bumi itu debu dia bersih. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ayat 6 suratul Maidah. Dalil tayammum ujung nak habis. Penutup ayat 6 suratul Maidah. Allah Ta'ala kata, kalaulah kita payah, air ada tapi nak guna, air ada tapi nak makan, nak minum, nak wuduk takut tak cukup, ni dalam fiqah lah, atau tak boleh kena air, kulit penyakit, ada orang jenis tu dia tak boleh kena air, maka Allah kata fatayammamu sa'idan tayyiban, hendaklah kamu bertayamum dengan debu yang bersih. Famsahu, sentuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Bik, tepuk, jalan. Muka dan kedua tapak tangan. Jangan pitayamum kaki. Pitayamum telinga. Orang duk ingat telinga berbulu pun debu. Ha, tu tak mengajilah. Muka dan kedua tapak tangan sahaja. Sekali tayamum untuk satu solat fardu dan beberapa sunat. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah dia bumi. Baik. Zara'akum fil ardh. Allah buat kita kembang biak di bumi. Maka satu fakta yang saya tuan-tuan kena terima, bahawa kita berkongsi bumi. Di sana ada bangsa Cina, di sana ada India, di sana ada Melayu, di sana ada Bajau, Kadazan, segala jenis manusia berkongsi bumi. Nak tak nak, kita kena hidup bersama. Maka terbitlah satu lagi kaedah, iaitu mestilah kita pertama hormat menghormati di antara satu sama lain. Hormat menghormati termasuk bukan kata hak. Kalau kita berjiran rumah-rumah teres, rumah taman ni jiran dengan Cina, kadang-kadang dia pangkah siapa tu dia punya pasal lah. Kita pun pangkah siapa tu hak kita. Tapi soal jiran satu bab, ada hak. Bab kita kongsi bumi ni. Nak faham tu? Ada hak yang mesti ditunaikan. Hormat, hak dia ada. Termasuk menghormati pegangan agama. Tak boleh paksa dia masuk Islam. Dan mereka pula kena hormat kita. Apatah lagi stated dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama rasmi, agama persekutuan.
stated dalam constitution, our constitution, bahawa Islam boleh disebarkan kepada non-Muslim. Sebaliknya, non-Muslim tidak boleh sebarkan paham dia kepada kita. Itu stated dalam perlembagaan. We must respect each other. Kami orang Islam, kami boleh sampaikan agama Islam pada non-Muslim. Tapi tak paksa. Paksaan tak boleh. Paksa-paksa ni tak boleh, tuan-tuan. Dia takkan jadi loyal. Kalau tuan-tuan pergi kursus management and leadership. Saya dulu tiga minggu, lamalah. Waktu jadi pegawai kerajaan dulu, tiga minggu. Kena kursus management and leadership dengan Intan. Pengurusan dan kepimpinan. Wajib pegawai kerajaan mesti ambil subjek. Kena lulus. Kena lulus. Management satu subjek, pengurusan, pengurusan management in time, management teknologi, macam-macam. And then kita kena ambil satu subjek lagi, leadership. Nak jadi pemimpin, kepimpinan. Saya masih ingat sampai sekarang. Bila kita belajar type of leadership, saya masih ingat. Saya masih ingat sampai hari ini. Boleh tanya Intan lah, kalau saya salah, perbetulkan. Antara subjek kita belajar, bentuk-bentuk leadership, bentuk-bentuk kepimpinan. Mana yang baik, mana yang tak baik. Yang baik, yang tak baik, antaranya autokrat. Hukum si lah, autokrat. Tapi ada satu yang saya cukup tertarik. Boleh cek dengan Intan. Antara ciri kepimpinan yang tidak baik ialah demands obedience. I still remember that until now. Sebab saya skor subjek tu 91.5. Saya punya markah highest mark. Saja nak habak lampau tak tanya kan? Aku habak. Saya skor highest mark 91.5%. Saya dapat A1 plus. Antara ciri kepimpinan yang tak elok ialah demands obedience. Means memaksa kesetiaan. Sekian berita terkini. Berita selanjutnya minggu depan. Tuan-tuan, that's noble. Demands obedience, itulah tanda kepimpinan tak elok. Boleh punggah buku Intan. Saya duk ada lagi buku tu. Ambillah, duk simpan. Saya skor 91.5 paper. Allahu Akbar. Demands obedience. Untuk dapat loyal, kamu paksa orang taat pada kamu. That's no good. Ini tak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Ini drama semata-mata. Tuan-tuan, Muslimin dan Muslimat sekalian, gaya kerajaan dia tahulah. Dia tahu. Depa pun pergi kerusu macam saya dulu. Pergi 3 minggu. Bukan kata indoor dalam kelas, outdoor. Dengan jungle trekking apa semua. Untuk membina kan leadership, keyakinan. Rentah ada tali, satu dia pasang tali, satu pokok ke satu pokok, tali. Lepas tu bawah tu gaul. Keras tuan-tuan. Nak kencing lah waktu tu. Dia ada cara lah kaki tu ikat, kapit dekat tali tu. Masya Allah, bawah tuan batu tuan tu. Jatuh kira kalau memang kapan lah. Lepas tu tarik pelan-pelan kan. Tali tu bawah perut kita lah. Tarik kaki tu ada style. Tuan-tuan unbalance ya. Syahid tu ya. Walaupun tak jauh. Tak adalah sampai sini, sampai belakang kolah tu. Alah tu aku lari away ni. Tapi boleh tahan lah tuan-tuan.
Ha? Turun batu apa ni, kita punya apa istilah, saya pun tak ingat lah. Indoor, outdoor. Saya masih ingat tu sampai sekarang. Demands obedient. Dia panggil memaksa kesetiaan. This one is no good pada seorang leader, bagi seorang pemimpin. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, bila kata bumi, itulah dia. Apa dia? Saya sebut dah tadi, siang malam bumi berputar. Kemudian kita hidup dalam keadaan kongsi bumi, hormat menghormati dengan satu sama lain, hormat agama. Kita orang Islam boleh sebar agama, orang bukan Islam tak boleh sebarkan agama dia. Dia boleh amal. Itu Islam respect. Hang nak kavadi ke apa, hang punya pasal. Islam menghormati. Itu tak ada paksaan, tak boleh. Kita hormat sesama kita. Lu pangkah siapa, lu punya pasal, wah-wah punya pasal. Ni mengundi, you punya hak. Nak sebut awak jiran saya, nama Acong, nama Ramalingga, you ada hak. Nabi kita ajar, I kena tunaikan you punya hak. Ni Islam. Hormat sampai tahap tu. Subhanallah. Dan yang terakhir, ingat kata Allah. Panjanglah kalau saya nak sebut di sudut muamalah. Hak tu tuan-tuan kena baca buku-buku tentang hak orang Islam, hak orang bukan Islam dalam negara Islam. Itu tuan-tuan kena baca buku tu. Ataupun fiqh daulah karangan Al-Qaradawi almarhum pun dia hurai apa hak non-Muslim yang pemerintah mesti jaga. Termasuk rumah ibadah dia, kena tak kerajaan keluar peruntukan? Kena. Tapi janganlah melampau-lampau. Tak bolehlah mimpi pelik ya, kasih satu. Mimpi pelik ya, satu. Oh, tak boleh lagu tu. Apa yang lu kira mimpi ya? Tak maulah. Tapi kerajaan kena bagi tak peruntukan? Kena. Tanah-tanah dia untuk dibina tempat ibadah ni semua dalam kaedah yang disebut hak non-Muslim dalam negara Islam. Itu tidak boleh diabaikan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hak itu. Nabi jaga. Oh, Nabi jaga sampai dalam perang. Nabi kata jangan robohkan gereja-gereja. Nampak? Nabi pesan sahabat, jangan kamu bunuh padri-padri. Nabi aja. Ini Islam punya baik. Baik. Last sekali, wa ilaihi tuhsyarun. Ingatlah. Lama manalah kamu duduk di bumi ni? 60 tahun, 70 tahun. Sampai masa kamu akan tinggal, kan? Kamu akan pergi untuk tuhsyar, hasyar. Hasyar makna himpun. Allah akan himpunkan kita di satu bumi yang Nabi sebut bumi itu berwarna putih kemerah-merahan laksana roti yang baru dibakar. Macam mana kita makan roti bakar kan pagi-pagi, French toast, oh kemah, dia tak mainlah roti canai. Kan, roti canai ni kolesterol ustaz, nasi lemak, lagilah lemak buat kita mengantuk. So you breakfast, breakfast apa? French toast. Oh kemeh toast tu. You minum apa? Fresh orange. Wah, happy England 5 hari ya bu. Tuan-tuan, bila kita buh roti kan dalam toaster kita, kan dia akan tendang. Bila temperature kita dah set tu, dia tendang. Bila spring tu dah jahanam, dia tak tendang dah, dia keluar asap terus, dia terbakar rumah. Hitam roti. Bila dia tendang elok tu, tengok roti tu. Putih, merah-merah. Itulah Nabi kata warna padang mahsyar. Nabi sebut seperti roti yang baru dibakar. Allahu Akbar. Nabi sebut dalam Mastika Hadis jilid 1. Baik. So itulah tempat kita akan hasyar. Allah himpunkan kita. Ingat himpun untuk apa? Soal siasat, soal selidik, harta, usia, pangkat, jawatan, leadership, semua termasuk pangkah apa? Semua kena saya. Pangkah pun kena,
Sebab jari bercakap. Oi, duk baca Yasin. 6 lori lah ayat Yasin telan. Tak faham lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Tangan bercakap, oi. Ni duk hitam ni saksi tak habis lagi dakwat. Dia bercakap. Jaga lelok. Jangan duk buat suka seronok-seronok. Benda ni sampai akhirat tempat kita berhimpun. Wallahu a'lam. Sejam nak bagi peluang tuan-tuan balik. Prepare. Prepare dengan teh tarik, dengan kacang syandong, dengan rokok. Apa dia tu? France lawan Argentina. Saya lalu tadi ikut jalan lama, highway mampus punya jam. Tengok-tengok weh sejam lebih. Sungai Petani ke sini sejam lebih. Weh. Masuk keluar Sungai Petani Utara. Masuk balik Sungai Petani Selatan. Ikut ekor kucing. Puas hati. Tu pun lewat dia sampai. Saya lalu tadi. Pekan Padang Serai. Tengok ada skrin besar. Gepaga Radiant India. Rokok nak goncang lagi. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat. Saja senok-senok. Saya pun tak tengok sangat. Tengok highlight ya. Tengok dalam YouTube ya. Lepas-lepas subuh habis mengaji tu buka sahab. Tengok tu ya. Bukan tunggu pun. Tapi rasa malam ni tunggu kot. Pasal last minute. Last kopek punya. Mudah-mudahan Allah berkati. Jumpa bulan depan. Dan Allah. Oh, besok bermulalah episod. Parlimen mula bersidang. Kita minta pada Allah yang terbaik sahaja. Itu eh. Usul pertama, vote for confidence untuk PM 10. Usul kedua, lantikkan speaker. Kemudian, angkat sumpah ahli parlimen. Untuk maklumat, gurun sudah kosong kerusi kan? Semua tahu. Don Gurun telah dikosongkan oleh Yang Berhormat Johari Abdul. Khabarnya dia ke parlimen speaker. Wallahu a'lam. Tunggulah besok. Yang penting, yang dah sahih, Don Gurun sudah kosong. Maka terpulang kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sama ada untuk tunggu sampai pilihan raya negeri tahun depan dan meletakkan YB anak YB angkat di situ untuk handle gurun, atau untuk buat satu lagi pilihan raya kecil. Itu terpulang kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kita ready. Itu saja. No problem. Kita get ready atas sistem demokrasi. Tak ada masalah. On jalan. Tak ada, kita relax. Itu saja. Tuan-tuan, moga-moga Allah memberkati bumi kita Malaysia dan menjadikan pemimpin-pemimpin negara kita pemimpin yang beriman, taat kepada Allah, menjaga Islam sebaik-baiknya di samping menjaga bangsa Melayu, dan jangan lupa jaga sama non-Muslim. Inilah tugas seorang pemimpin. Awal mesti jaga Islam terlebih dahulu. Moga Allah memberkati bumi Malaysia yang kita sayangi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi
wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.